Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam kajian singkat tentang ilmu Tauhid. Pada subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembahasan sebelumnya yang belum selesai, yaitu tentang kehidupan jin, ya. Kehidupan bangsa jin. Jadi masalah jin ini perlu kita bahas. Yang pertama, karena mengimani adanya jin itu adalah salah satu perkara dalam masalah keimanan. Jadi kita orang beriman, orang Islam wajib mengimani adanya makhluk Allah yang bernama jin. Apabila tidak mengimaninya, maka iman orang tersebut dalam masalah. Yang kedua, alasan kita membahas tentang jin karena mereka juga saudara-saudara kita. Mereka itu saudara-saudara kita. Sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, fa innahum ikhwanukum. Mereka itu saudara-saudara kalian. Artinya mereka hidup sangat dekat dengan kita, berada bersama kita, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita, di bawah kita, sangat dekat dengan kita. Cuman saja Allah menciptakan mereka itu dalam bentuk wujud yang berbeda dengan kita, sehingga kita tidak bisa melihat wujud mereka. Jadi itu saja. Selainnya, kita perlu tahu tentang mereka karena mereka bersama kita selalu. Di rumah kita, di jalan, di masjid juga ada mereka. Ada beberapa jin yang memang tugasnya di masjid, mengganggu kekhusyukan orang solat, membuat saf solat renggang. Itu ada dia di situ. Kemudian membuat orang was-was dalam melaksanakan solat. Itu dia di situ. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka kita lihat sambungan pembahasan pertemuan sebelumnya tentang jin. Annahum makhluqatun qabilatun lil ilmi wal ma'rifah wa dhatu iradah wa ikhtiyar fahum fi dhalika kal ins. Jin ini, ya, mereka adalah makhluk Allah yang punya potensi untuk menerima ilmu dan mengembangkan ilmu. Dan mereka juga makhluk yang mukallaf. Arti mukallaf, terbeban hukum. Ada perintah, ada larangan yang harus dia jalankan. Maka jin dalam hal ini seperti kita. Jadi jin itu punya peradaban juga. Kehidupan mereka berkembang juga seperti kehidupan kita manusia. Karena apa tadi? Qabilah lil ilmi wal ma'rifah. Mereka juga punya ilmu, punya pengetahuan, bahkan ma'rifah lebih luas, lebih jauh, lebih dalam ilmu yang mereka miliki. Wa dhatu iradah wa ikhtiyar. Dan mereka juga seperti kita manusia. Dalam menjalani hidup, mereka diberikan keinginan oleh Allah untuk memilih, diberikan pilihan mau buat baik atau buat buruk. Maka ini berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat enggak ada pilihan dalam hidup mereka. Malaikat hanya pilihan laudib. Mereka memang diciptakan melaksanakan perintah, udah itu aja. Enggak ada pilihan. Jibillah. Memang seperti itu mereka diciptakan, tidak ada pilihan.
Berbeda dengan manusia dan jin. Nah, kita punya pilihan. Atas dasar punya pilihan inilah kita disidang nanti di hari akhirat. Mungkin kalau kita enggak punya pilihan, enggak disidang. Tapi karena kita punya pilihan, bisa pilih baik dan bisa juga pilih buruk, atas landasan pilihan inilah nanti ada namanya hisab. Dibahas kenapa kita pilih baik atau kenapa kita pilih buruk. Wahum mukallafuna bil iman wal ibadah. Demikian juga jin sama dengan kita, sama-sama mukallaf. Mukallaf dalam hal beriman kepada Allah dan mukallaf dalam hal juga beribadah kepada Allah. Mereka wajib melakukan ibadah seperti kita. Ya, mereka harus salat, mereka harus baca Al-Quran, sama persis seperti kita ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Maka dalam ayat Al-Quran, ketika Allah perintahkan manusia kita beribadah kepadanya, di situ masuk juga jin. Nah, misalnya Allah berfirman, ayat yang sering kita baca, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia. Jadi status kita sama. Maka kita disebut dengan sakalain. Sakalain. Sakalain itu artinya dua makhluk yang paling berat yang Allah ciptakan, yaitu jin dan manusia. Sakalain berat. Kenapa berat? Karena mereka punya pilihan. Beda dengan makhluk yang lain, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan. Jadi mereka tidak punya potensi. Memang diciptakan seperti itu. Nah, kita sakalain berat. Berat baiknya, tapi dosanya juga berat. Termasuk yang, makanya makhluk-makhluk Allah yang lain itu diciptakan berzikir, bertasbih. Tidak ada yang tidak berzikir, bertasbih. Semua makhluk Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Setiap sesuatu di alam ini memang diciptakan oleh Allah untuk bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua di langit dan di bumi bertasbih, diciptakan oleh Allah. Pohon diciptakan bertasbih. Binatang diciptakan memang untuk bertasbih. Yang bertasbih cuma dua. Ya, kita tadi, kita satu manusia, jin satu, yang kedua. Maka kita berat sakalain. Berat dosanya, tapi juga berat kebaikannya. Nah, Allah sebutkan dalam ayat yang lain, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulum minkum yaqussuna 'alaykum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Nanti di hari akhirat Allah sidang itu manusia dan jin. Sama-sama naik hisab, naik persidangan. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai kalian para manusia dan para jin, tidakkah datang kepada kalian dulu rasul-rasul untuk membawa berita peringatan kepada kalian? Kalau tentang, kalau jin pada umat Nabi Muhammad, itu langsung Rasulullah yang diutuskan oleh Allah kepada mereka, bukan hanya kepada manusia tapi kepada jin. Dalam ayat Al-Quran sudah pernah kita sampaikan bahwa pada suatu malam Rasulullah salat tahajud, lewat segerombolan jin, dia mendengar bacaan Nabi Muhammad Al-Quran. Sampai subuh dia mendengar bacaan Nabi Muhammad, dia dengar Al-Quran. Selesai Nabi Muhammad baca Al-Quran, apa kata jin itu? Inna hadha Quranan ajaba. Ini menakjubkan bacaan ini. Maka dia beriman Islam.
menyatakan ikut dengan Nabi Muhammad. Kemudian mereka pulang ke tempat mereka, ajak jin-jin yang lain juga masuk Islam bersama-sama. Kemudian bahkan mereka pernah buat pertemuan khusus dengan Rasulullah. Nah, ini ada hadisnya nanti di depan. Nah, diundang Rasulullah untuk pertemuan dengan mereka, untuk menyampaikan secara khusus tentang agama kepada jin-jin. Maka para ulama menyebutkan hukum dasar melihat jin itu tidak bisa manusia. Ada yang bisa melihat jin, ada, yaitu para rasul, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang duduk satu majlis pendengarnya jin semua. Nyen pengajian tingkat paling tinggi ya. Nyona di pengajian tingkat tinggi kita nyok, bertinya pengajian tingkat lebih tinggi lo. Pengajian jamaahnya jin semua. Haji tak tanya but semua but orangnya mana yang jamaah aje? Manusia. Ya. Maka mereka sama dengan kita, mukallaf. Maka kemudian sifat berikutnya, annal jinna qismani mu'minuna wa kafirun. Karena dia mukallaf, karena dia punya potensi pilihan seperti kita, maka jin itu ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, tidak beriman kepada Allah. Wal kafiruna minhum syayatin. Yang Islam, yang beriman disebut dengan jin Islam, jin Muslim. Yang tidak beriman disebut dengan wal kafiruna minhum syayatin. Dan jin-jin yang kafir itu disebut dengan syayatin, syaitan. Jin kafir geuheun syaitan. Manusia anak mesti kafir. Yang Islam na sifat syaitan si manusia. Syaitanul ins, syaitan manusia. Tapi kalau jin baru disebut dengan syaitan kalau dia kafir. Kemudian anna lahum qudrat kabirah wa maharat sina'iyah fa'iqah. Jin itu Allah berikan kelebihan, punya qudrat kabirah, punya kemampuan yang lebih. Wa maharat, punya skill yang hebat. Arti kemampuan di sini kekuatan. Wa maharat sina'iyah, dan mereka punya skill yang cukup hebat sekali. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran, Allah sebutkan ketika para jin itu bekerja untuk Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha' min maharib wa tamathil wa jifan kal jawab wa quduril rasiyat. Ayat surat Saba ayat 13. Apa yang dilakukan oleh jin untuk Sulaiman? Ya'maluna lahu ma yasha'. Semua jin ikut perintah Sulaiman. Pada masa Sulaiman, ikut perintah Sulaiman. Apa yang diperintahkan oleh Sulaiman? Min maharib, bangunan-bangunan semua dibuat oleh jin pada masa Sulaiman. Maharib, tembok-tembok besar, dinding-dinding tebal, kokoh. Nah, itu dibuat oleh jin pada masa Nabi Sulaiman. Maka itu termasuklah Baitul Maqdis. Itu Baitul Maqdis itu termasuk proyek Nabi Sulaiman terakhir. Bukan dasarnya sudah ada sebelum Sulaiman, tapi pembangunan rehab itu proyek terakhir Nabi Sulaiman. Karena disitulah dia wafat ketika mengawasi proses pembangunan Baitul Maqdis. Siapa yang kerja, siapa yang diawasi? Jin. Jin semua. Yang but bate, yang atu,
itu Baitul Maqdis kedalamannya cukup dalam, itu bangunannya batu-batu kokoh, dinding-dinding yang sangat kokoh sekali. Maka sampai sekarang orang Israel, orang Yahudi itu lagi mau bongkar untuk cari Haikal, Haikal Sulaiman, enggak dapat, enggak bisa dibongkar, itu kerjaan jin, bukan proyek kita manusia. Kalau proyek kita manusia enggak usah dibongkar, dibuat jalan tunggu aja 1 tahun terbongkar geroy. Tu ke proyek keadaan lain lo. Ini punya jin kerja proyek. Itu proyek terakhir Sulaiman. Di situ beliau wafat ketika sedang memantau pengerjaan proyek Baitul Maqdis itu yang kerjakan para jin. Nabi Sulaiman kan pakai tongkat. Beliau berdiri pantau. Cepat sekali kerja jin. Sedang beliau berdiri, beliau meninggal, beliau wafat. Tapi itulah Sulaiman. Beda dengan wafat kita. Sulaiman wafat tidak jatuh, tegak berdirinya. Tegak berdiri karena badannya besar, kokoh, tegak berdiri. Memegang tongkat, meninggal Sulaiman. Jin tidak ada yang tahu Sulaiman sudah meninggal. Terus mereka mengerjakan, terus mengerjakan, terus. Ifrit ambil batu, ambil bahan dari laut, dari gunung, terus mereka kerjakan. Kapan mereka tahu Sulaiman meninggal? Ketika datang rayap memakan tongkat. Ruk kamu, bahasa Dayak Aceh. Makan, dimakannya tongkat Sulaiman. Pelan-pelan, 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 jatuhlah tongkat itu. Ketika itu baru jatuh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka semua bangunan-bangunan min maharib itu Sulaiman yang buat, apa namanya, jin yang buat. Wa tamasil, dan desain-desain, desain-desain, lukisan itu semua jin yang buat pada masa Nabi Sulaiman, dan belum ada tandingannya sampai hari ini. Maka Allah sebutkan ketika istana Balqis itu berada di depan istana Sulaiman, ketika Balqis keluar dari pintu istananya mau masuk ke istana Sulaiman, apa yang dilakukan oleh Balqis? Dia mengangkatkan bajunya. Angkat baju. Kenapa dia angkatkan baju? Takut kena air. Karena ketika dia masuk istana Sulaiman, lantai itu nampak seperti air asli, seperti kolam yang ada airnya. Begitu indah desain lantai istana Sulaiman. Siapa yang mendesainnya? Jin. Cuman persaingannya sudah ada sekarang. Yang ahli-ahli desain dunia sekarang bisa mendesain itu di jalan, dia buat gambar, dia desain seolah-olah itu jurang. Ketika kita mau situ, kirain jurang, rupanya gambar. Jadi jangan pikir kita sekarang sudah hebat. Sulaiman sudah lebih hebat dulu desainnya, lukisannya, gambarnya. Makanya Balqis angkat bajunya, dia kirain air. Ternyata bukan air, tapi lantai itu didesain oleh jin. Wajifan kal jawab wa qudurir rasiat. Kemudian piring-piring besar, piring-piring, gayung-gayung, tempat makan, tempat minum. Wa qudurir rasiat, priuk-priuk, itu semua jin yang buat. Besar-besar, karena Sulaiman punya pasukan yang banyak sekali, manusia, jin, binatang, yang kecil, yang besar. Jadi kalau Sulaiman buat kenduri itu, kalau kita hari ini satu kampung paling banyak itu kalau kenduri maulid 20 belangeng, lebih 20 belangeng. Tapi kalau Sulaiman sekali buat kenduri, ada bilang belangeng, dan kan belangeng dayo. Dia oleh belangang apa? Bawa panah di dalam. Nasi becu. Rupa-rupa ke orang bawa panah. Jadi yang buat itu jin. Priuk-priuk semua. Makan rame-rame. Pasukan besar. Manusia, jin, hewan-hewan. Nah, ini kerjaan jin. Tapi ternyata begitulah hebatnya manusia. Hebat-hebatnya jin
lebih hebat lagi manusia, kalau manusia itu memanfaatkan potensinya. Siapa yang memindahkan istana Balqis? Ternyata bukan jin. Jin kalah cepat daripada manusia. Sudah pernah kita sebutkan, mayatini bi arsya. Siapa yang bisa bawa istana Balqis ke depan istanaku? Tanya Sulaiman. Jin dengan bangga karena dia merasa hebat. Waqala ifritu minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku yang akan membawa istana itu. Ditanya oleh Sulaiman, kamu butuh waktu berapa lama kamu bawa itu istana Balqis dari Sabak, dari Yaman ke Baitul Maqdis? Kata Ifrit, aku butuh waktu sekira-kira kamu berdiri tegak dari dudukmu itu, sebelum kamu tegak istana sudah ada di depan istanamu, istana Balqis. Berarti lagi duduk kita berdiri berapa detik, itu butuh waktu duduk kemudian berdiri tegak, enggak sampai semenit. Begitu cepatnya Ifrit bisa membawa sebuah bangunan besar, enggak sampai semenit bisa dipindahkan. Maka kita manusia jangan sombong. Ini Ifrit belum marah aja ini. Kalau dia marah ni, debu-debu dah yang Tapi kata Sulaiman, bertanya, siapa lain yang bisa selebih cepat daripada Ifrit? Waqala alladhi indahu ilmun minal kitab. Kadang enggak ada yang tunjuk tangan, karena Ifrit sudah paling hebat di situ, dalam majlis itu enggak ada yang tunjuk tangan. Waqala alladhi, maka tiba-tiba ada seorang yang soleh, penasehat Sulaiman atau menteri Sulaiman, dia tunjuk tangan, yang dia adalah manusia. Ana atika bihi, aku akan bawa istana Balqis itu ke depan istanamu, aku butuh waktu satu kedipan mata. Lebih cepat lagi, kedip buka. Jangan kedip dibuat-buat. Kalau kedip dibuat-buat agak lama. Ini kedip tanpa sengaja, cepat sekali. Mungkin satu detik tak sampai. Lebih cepat lagi. Akan ada istana Balqis di depan istanamu, dan itu manusia. Maka dahsyat sekali potensi yang Allah berikan kepada manusia ini. Ketika kita bahas tentang malaikat, kita juga sudah sampaikan, malaikat Allah berikan sayap bisa terbang. Wajar dia bisa terbang, memang punya sayap. Manusia enggak punya sayap. Tapi apakah dia tidak bisa terbang? Bisa dia terbang, dia buat pesawat. Bahkan bukan hanya di awan, bisa manusia itu terbang menembus langit bumi sampai ke bulan. Dan terus ini ke depan makin terus ilmu pengetahuan makin berkembang. Tidak mustahil kalau manusia itu betul-betul memanfaatkan potensinya, 7 lapis langit bisa ditembus. Kan Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Ar-Rahman, Famfudhu la tamfudhu illa bisultan. Kalian manusia bisa tembus, tapi bisultan. Apa sultan di sini? Ilmu. Maka dengan ilmu, manusia bisa mengalahkan siapapun makhluk Allah yang hebat lainnya. Nah, kemudian ini di antara kelebihan jin ya. Annahum kanu qabla bi'athati Muhammad sallallahu alaihi wasallam yastariquna as-sam'a min afwahil malaika min as-sama' wa yunqilunaha ila qurana'ihim min al-insi wa fil ardi. Di antara kelebihan jin, dia bisa mendengar berita langit. Jadi bisa mendengar berita langit. Jadi kalau ada dukun-dukun itu, kita datang ke dukun, lihatlah apa yang terjadi ini, maka dukun akan mengatakan dari mana dia dapat informasi? Dari jin yang curi-curi informasi dari langit. Dulu ada hadisnya, tapi agak panjang ya. Dulu jin itu bahkan bisa menembus langit 7 untuk cari-cari informasi. Kan Allah ketika memerintahkan malaikat, itu berita tersebar kepada para malaikat, didengar oleh jin.
tentang hal-hal yang akan terjadi didengar oleh jin. Maka disampaikan kepada dukun-dukun itu, pada ahli-ahli sihir itu. Karena dukun dan ahli sihir itu suka ngomong prediksi ke depan. Nah, ini akan meletus, ini akan meletus, itu entah apa. Dulu lebih konkret informasinya. Tapi begitu Nabi Isa diutuskan, maka sudah dibatasi langitnya. Jin cuma bisa lewat lapis, tiga lapis pertama. Maka informasi sudah mulai kabur-kabur. Ketika Nabi Muhammad diutuskan, jin tidak bisa lagi ke langit. Kalau dia berani naik ke langit cari-cari informasi apa yang terjadi, maka akan Allah lempar dia dengan sihab, ya. Sihab ar-rasada, dengan petir, dengan gelantik. Jadi betul kalau ada orang kampung bilang menyolantu tiga-tiga yang gerhom jin yang lima lekan. Maka bem tapat-tapat dayo kenan. Kok kenang dayo-dayo. Itu betul adanya. Tapi gelantu yang kibar bek mandum gelantu pigerhom jin. Kadang-kadang nah manusia kaji ke jin jadi tigerhom gelantu kadang manusia-manusia. Nah, kemudian jin juga punya kelebihan bisa merubah-rubah bentuknya, bisa merubah-rubah bentuknya dengan bentuk manusia. Maka disinilah nanti kalau kita melihat hantu, itulah jin yang merubah diri kepada bentuk manusia. Itu yang suka melakukan itu namanya jin qarin, jin qarina yang ada bersama kita. Ini semua kita punya jin di sampingnya ini. Jadi tidak perlu takut-takut dengan jin puya tu. Cik dari lahir kan kaya samping dayo. Mana rok-rok. Itu makanya kalau manusia itu mati, maka jin karin itu sudah tahu semua perilaku manusia itu. Dari lahir, warna yang dia suka, cara dia ngomong, cara dia senyum, cara dia ketawa, cara dia bergerak, cara dia berjalan, baju yang disukai. Jadi kalau manusia itu mati, jin karin suka hantu apa-apa. Jadi yang sedangkan yang meninggal tidak ada lagi. Dia sudah jadi ruh, alamnya sudah berbeda. Itu sudah kita bahas masalah ruh. Jadi yang gentayangan itu bukan lagi manusia yang meninggal, tapi sudah jin. Namanya jin qarin. Baik, untuk subuh ini sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Masih tentang jin, masih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.